jom semua kita belajar nombor. Jom jom semua kita belajar nombor. Jom jom semua kita belajar nombor. 1 hingga 5, 6 hingga 10. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Prasekolah Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, kita akan belajar untuk mengira. Wow, macam seronok kan? Memang seronok pun. Tapi sebelum tu, jom kita tengok profil guru. Dan bersama kita pada hari ini, kita ada jurubahasa kita iaitu Cikgu Syamila Naik, anak perempuan Chandran. Hai Cikgu! Dan juga bersama kita adalah Cikgu Siti Aisyah Abdullah. Hai Cikgu, sihat Cikgu? Hai Sean, sihat. Sean sihat? Oh, sihat juga Cikgu. Okey, sebenarnya saya nak tanya Cikgu, apa yang kita akan belajar hari ini Cikgu? Okey, baiklah Sean dan murid-murid di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang membilang objek. Yang pertama, kita akan membilang objek berdasarkan slide pembelajaran. Yang kedua, kita akan menggunakan titik bagi mewakili objek. Okay. Yang ketiga, kita akan memadankan kumpulan objek dengan nombor yang betul. Wow, menarik juga kelas kita pada hari ini. Okey, cikgu, jom kita mulakan. Okey, jom. Pertama, mula-mula, jom Sean, kita nak sebut 1 hingga 10. Okey. Ha, Sean boleh ikut cikgu? Okey, saya ikut cikgu. Okey, keluarkan jari, tutup jari macam ni. Okey. Okey, satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Lima. Lima. Enam. Enam. Tujuh. Tujuh. Lapan. Lapan. Sembilan. Sembilan. Sepuluh. Sepuluh. Wah, kita ada berapa jari Sean? Kita ada 10 lah cikgu. Ya. Yeah. Oh, okey, wow. Cuba Sean, cuba sekali lagi. Okey, saya cuba. 10. Okey. Okey, yang ada kat rumah pun boleh cuba sekali, okey? Baik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Betul ke cikgu? Betul, Sean. Yeay! Yang cuba kat rumah pun betul juga kan? Ha, dan sekarang cikgu, kita akan rehat seketika dan kembali semula ke Prasekolah di Didik TV KPM. KPM. Anda sedang menonton Prasekolah di Didik TV KPM dan hari ini kita akan belajar untuk bilang objek. Baiklah cikgu, jom kita mulakan. Jom Sean. Okey, Sean dan murid-murid di rumah, sekarang kita nak kira sama-sama. Okey, murid-murid boleh tengok di slide. Okey, Sean, jom kita sebut 1 hingga 10 sama-sama. Okey cikgu, boleh. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bagus Sean dan murid-murid di rumah. Okey, seterusnya, jom kita kira berapa batang aiskrim. Oh, okey. Nak saya kirakan, cikgu? Boleh. Okey. Nampak macam 1 batang aiskrim. Betul, Chan. Murid-murid di rumah, berapa batang aiskrim?
Satu. Okey, betul. Seterusnya. Okey, Sean, berapa biji buah nanas? Ada dua. Okey, okay, jom kita kira sama-sama, Sean. Ya. Satu, dua. Ada dua biji nanas. Seterusnya. Ha, ini buah apa, Sean? Ini nampak macam buah tembikai lah, cikgu. Ha, betul. Ha. Okey, Sean dan murid-murid di rumah, jom kita kira berapa biji buah tembikai. Okey. Okay. Satu, dua, tiga. Ada tiga biji buah tembikai. Oh. Okey, seterusnya. Ha, ini gambar apa, Sean? Ini gambar bola, cikgu. Oh, betul, Sean. Okey, jom kita kira sama-sama, Sean dan murid-murid di rumah. Okey, okay. Satu, dua, tiga, empat. Ha, ada empat biji bola. Betul, Sean? Betul, cikgu. Okey, cuba Sean kira sekali lagi. Okey, saya cuba kira ya. Ada satu, dua, tiga, empat biji bola. Pandai. Okey, seterusnya. Ha, ini gambar apa, Sean? Oh, ini macam dekat rumah saya, Igo. Ini ikan, Igo. Ikan. Ha, betul lah, Sean. Okey, jom kita kira sama-sama, Sean. Berapa ekor ikan? Okey, jom. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima ekor ikan. Okey, baguslah, Sean dan murid-murid di rumah. Okey, sekarang kita tengok apa yang seterusnya. Ha, Sean dan murid-murid di rumah dapat berapa bintang? Okey, saya cuba kirakan, okay, cikgu. Boleh. Boleh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Banyaknya bintang, yeay, cikgu. Bagus. Sean dan murid-murid rumah dapat lima bintang. Yeah. Okey, sekarang Sean. Baguslah, Sean, murid-murid di rumah. Sekarang, Sean nampak tak ada apa dekat depan tu? Dia ada macam bekas, cikgu. Dan ada depan bekas. Ni ada nombor. 6, 7, 8, 9, 10. Bagus, Sean dan murid-murid. Ini untuk apa, cikgu? Sekarang kita akan kira biskut. Dekat atas biskut. Yang tu. Ini, cikgu. Yang ini kita boleh makan ke? Bukan. Yang ini untuk kira lah. Untuk kira. Oh, okey, baik. Okey, Sean cuba ambil. Okey. Okey, Sean dan murid-murid rumah cuba kira berapa chip coklat yang ada atas biskut. Okey, baik. Jom kita kira sama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berapa, Sean? Ada enam chip coklat, cikgu. Okey, bagus. Okey, kita nak tengok. Ha, Sean dapat tengok dekat situ, kan? Ada dua nombor lah kat situ. Ada nombor yang belakang dia warna merah jambu dan warna biru. Okey, Sean, mana satu nombor enam? Cikgu, yang ni saya tahu dah, cikgu. Yang sebelah yang warna biru tu, cikgu. Biru. Murid di rumah, cuba teka. Yang mana satu nombor enam? Okey. Yang warna biru, ya? Okey, kita akan tengok betul ke nombor enam. Yeay, betul. Baguslah, Sean dan murid-murid di rumah. Okey, okay. So jadi yang ni saya kena... Sekarang Sean boleh masukkan di mana... Okey. Yang tadi yang nombor yang sama dengan ni lah. Yang ini, cikgu. Ini nombor enam. Nombor enam. Jadi saya masukkan ke dalam bekas yang ada nombor enam. Betul. Bagus, Sean dan murid-murid di rumah. Okey, sekarang Sean boleh ambil satu lagi. Okey, yang ini. Yang ini jom kita kira, cikgu, boleh? Okey, jom kita kira sama-sama murid-murid di rumah. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berapa bilangan chip coklat atas biskut tu, Sean? Ada tujuh, cikgu. Ada tujuh?
kita tengok. Sean, mana satu nombor tujuh? Oh. Saya rasa yang warna kuning je, Go. Kuning? Ya. Murid-murid rumah, apa jawapan kamu semua? Okey, jom kita tengok mana satu nombor tujuh. Yeay, betul. Bagus, Sean dan murid-murid di rumah. Okey, Sean boleh masukkan biskut ke dalam bekas nombor tujuh. Yang ini. Okey. Bagus, Sean. Okey, seterusnya kita nak ambil lagi biskut. Okay. Saya nak yang inilah, cikgu. Okey, jom murid-murid di rumah. Sean, kita kira sama-sama. Satu, dua, mula. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Mana ada satu nombor lapan, Sean? Cikgu, yang nombor lapan adalah yang warna hijau. Betul ke murid-murid di rumah? Nombor lapan warna hijau tu? Jom kita tengok sama-sama. Alamak, salahlah. Nombor 8 yang berwarna ungu. Okey, baik. Oh, yang itu nombor 8. Nombor 8. Oh, okey. Jadi, sekarang saya kena masukkan dalam bekas yang ada nombor 8 ke, cikgu? Betul, Sean. Jadi, yang sama dengan warna ungu adalah yang ini ya, cikgu. Betul. Okey. Itu adalah nombor 8. Baik. Okey, sekarang kita akan cuba lagi, Sean. Okay. Ada lagi berapa biji biskut? Kita ada lagi dua dalam bekas ni. Okey, kita ambil nak salah cuba. Salah satu. Boleh. Okay. Yang ini, cikgu. Banyaknya chip coklat. Makin banyaklah chip coklat dia. Okey, murid-murid di rumah, jom kita kira sama-sama. Satu, dua, mula. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Wah, banyaknya. Banyak. Okey, Sean. Sean dapat tengok kat sini. Murid-murid di rumah. Mana satu nombor sembilan? Gambar yang berwarna merah atau kelabu. Mungkin yang menonton sekarang boleh tolong saya. Mungkin boleh jeritkan jawapan apa jawapannya? Ya ke? Okey, cikgu. Saya rasa warna merah. Warna merah. Okey, jom kita tengok jawapannya. Sama macam baju kita kan? Betul lah. Betul. Yang warna merah tu bentuk nombor 9 lah, cikgu. Tu nombor 9, Sean. Okey, jadi saya masukkan dalam bekas yang ada nombor 9. Baguslah, Sean. Okey, berapa lagi biskut dalam tu, Sean? Tinggal lagi satu, cikgu. Satu lagi. Okey, jom murid-murid semua. Kita akan bilang chip coklat yang terakhir pada biskut. Okey, baik. Okey, jom sama-sama. Satu, dua, mula. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Wow, ada berapa, Sean? Ada 10, cikgu. Banyaknya. Banyak, kan? Okey, jom murid-murid rumah, Sean. Mana satu nombor 10? Cikgu, saya rasa yang warna biru. Warna biru? Murid-murid di rumah, apa jawapan kamu semua? Mana satu nombor 10? Okey, jom kita tengok jawapannya. Alamak, salah lagi lah. Nombor 10 yang berwarna ungu. Macam mana nombor 10? Ada satu, ada sifat. Yang itulah nombor 10. Yeah. Okey, jadi saya kena letakkan dalam bekas yang ada. Inilah nombor 10. Wah, senang juga kita belajar untuk mengira, kan, Igu? Dan kita bilang objek, kan, Igu? Betul. Dan sekarang saya rasa saya nak carilah yang coklat ataupun yang biskut yang ada chip coklat macam ni. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke prasekolah di Didik TV KPM.
TV KPM. Anda sedang menonton Prasekolah di Didik TV KPM dan hari ini kita akan belajar untuk mengira objek ataupun kita akan bilang objek. Jom cikgu. Okey, jom. Sean, nama dah di rumah, kita nak main satu permainan. Dam nombor. Okey, Sean, Sean ada nampak depan sini kan? Ada tapak mainan dam. Okey, kita akan gerakkan dam ni. Mula-mula kita akan gerakkan dan Sean akan pilih warna berdasarkan warna yang berhenti. Okey, dan kita akan padankan dengan nombor yang betul. Seronoknya. Okey cikgu, jom kita mula. Jom. Okey, cuma boleh mula ambil Nombor yang ada dalam ni. Okey. Saya cuba gerak agak. Yang inilah. Ini adalah nombor 1. Sean dapat nombor 1. Okey, jom kita nak gerakkan dam ni. Kita kira sama-sama. Okey. Satu. Baru je sampai satu. Okey, tak apa. Okey, Sean. Warna apa ni Sean kat sini? Yang ini warna kuning, cikgu. Kuning. Betul tak menurut rumah di warna kuning. Okey, Sean. Mana satu warna kuning? Sean boleh pilih. Saya pilih. Saya ambil dulu. Okey. Okey, saya ambil tangan kanan. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Cikgu, dekat sini ada gambar, cikgu. Kita kena kira ke, cikgu? Ya, kita kira sama-sama murid di rumah. Jom. Okey, jom. Satu, dua, tiga, empat. Empat. Ya. Betul, Sean. Empat. Okey, sekarang Sean cari mana satu nombor empat di hadapan Sean? Yang ini ke, cikgu? Betul. Bagus. Itu nombor empat. Okey, bestnya. Okey, baik. Itu nombor empat. Okey, cikgu. Yang ini saya pelangkan kat cikgu. Boleh. Okey, jom kita teruskan, cikgu. Kita nak gerakkan lagi sehingga penamat. Okey. Okey, jom. Jom. Okey. Wah, nombor empat. Wow, Sean dapat nombor empat. Ya. Jom kita gerakkan dam ni. Kita kira sama-sama, Sean. Satu, dua, tiga, empat. Warna apa ni, Sean? Kita berhenti kat warna apa yang ni? Yang ini warna hitam, cikgu. Hitam. Sean kena ambil warna hitam juga dekat tangan cikgu. Yang ini warna hitam. Dan sini pun adanya gambar. Ada objek atas ni. Okey, murid-murid di rumah, Sean, jom kita kira objek di tangan Sean. Okey, boleh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima. Ada lima objek. Okey. Okey, Sean, jom kita padankan mana satu nombor lima. Nombor lima. Yang ini ke, cikgu? Betul tak tu? Murid-murid rumah, betul tak itu nombor lima? Ataupun betul. Saya rasa yang inilah, cikgu. Lima? Yang Sean pilih yang tu? Ya, cikgu. Okey, betul. Betul, cikgu. Yeay. Okey, terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Jom, Sean. Kita nak jalan lagi sampai penamat. Jom, cikgu. Jom. Okey, kita pilih lagi satu. Dapat satulah, cikgu. Satu. Kita dapat satulah murid-murid di rumah. Kita nak kena gerakkan dam ni. Okay. Jom kita gerakkan. Satu. Biar lambat asalkan selamat. Betul. Okey, kita berhenti dekat warna apa ni, Sean? Ini adalah warna orange, cikgu. Kita dapat orange sekali lagi kan? Tadi warna kuning, sekarang je warna orange, cikgu. Okey. Jom. Okey, orange. Yang ini, cikgu. Saya ambil tangan kanan. Okey, yang ini. Yang ini ada satu, dua, tiga. Tiga. Betullah. Pandailah Sean kira. Murid-murid di rumah pun pandailah kira. Okey, jom kita nak padankan objek dengan nombor yang betul. Mana satu nombor tiga, Sean? Cikgu, yang ini sangat-sangat senang, cikgu. Ini dia nombor tiga. Betul ke tidak itu nombor tiga, murid di rumah? Betullah. Betul. Okey, kita cuba sekali lagi, Sean. Mana nombor tiga? Salah ke? Okey. Yang ni ke, cikgu? Nombor tiga. Buncit atas, buncit bawah. Betul tak? Nombor tiga.
Yang ini lah tengok. Pandai betul lah Syah. Nombor di rumah. Inilah itu. Nombor tiga. Ya, nombor tiga. Okey, bagus. Saya pelangkan kat cikgu. Okey. Okay. Wah, kita dah nak amat lah Syah. Ada banyak ni kat sini kan? Okey, jom kita ambil lagi satulah. Okey. Ini nombor apa ya? Tadi ada bonjol atas, bonjol bawah. Oh, cikgu, ini nombor tiga, cikgu. Nombor tiga, betul, Sean. Okey, jom kita nak gerakkan. Boleh, Sean? Okey, boleh, cikgu. Okey, jom. Satu, dua, tiga. Wow, kita berhenti dekat warna apa ni, Sean? Macam tadi ya, ini warna kuning. Warna kuning, Sean. Okey, jom murid-murid semua di rumah. Sean, kita cari mana warna kuning. Warna kuning yang ini. Okey. Murid-murid di rumah, jom kita kira sama-sama berapa objek. Satu, dua, tiga, empat. Empat. Ya, betul. Okey, jom kita cari mana satu nombor empat. Yang mana? Cikgu, yang ini. Itu, yang warna apa tu? Warna ungu, cikgu. Ungu? Ya. Betul ke ungu? Itu warna merah jambu. Oh, ya ke? Alamak. Macam sama jambu. Warna merah jambu. Sean pilih warna merah jambu tu nombor 4. Murid di rumah, betul tak itu nombor 4? Betul. Itu nombor 4. Kita dah. Dah tamatlah, cikgu. Tamat. Wow. Kita dah tamat. Di hujung ni ada apa ni, Sean? Ada bintang, cikgu. Kenapa bintang? Disebabkan Sean dan murid-murid rumah berjaya habiskan dam hingga tamat dan dapat jawapan yang betul. Cikgu nak bagi bintang. Yeay! Semua orang dapat bintang. Okey, cikgu cabut bintang ni dan bagi kepada Sean dan murid-murid di rumah. Wow! Saya rasa saya boleh letak dekat baju saya, cikgu. Okey, dekat sini. Wow! Yeay! Sean dapat bintang. Murid-murid di rumah pun dapat bintang. Okey, cikgu. Wah, hari ini sangat seronoklah pembelajaran kita, cikgu. Mungkin cikgu boleh rumuskan sedikit apa yang kita dah belajar untuk hari ini, cikgu. Okey, terima kasih, Sean. Murid di rumah, hari ini kita dah belajar tentang membilang nombor 1 hingga 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan seterusnya kita belajar tentang padankan kumpulan objek dengan nombor yang betul. Dan kita tadi belajar tentang kira chip coklat kan? Menggunakan titik mewakili nombor. Kita dah belajarlah macam mana kita nak bilang objek untuk hari ini. Memang seronoklah pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, jom kita nyanyi lagi sekali, cikgu. Jom. Okey, jom kita ke depan, cikgu. Okey. KPM.